السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ترجمہ dari ayat tersebut adalah kami pasti akan menguji kamu dengan kerugian buah-buahan, harta, jiwa, dan berikanlah kabar suka kepada orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan pasti bahwa kami adalah milik Allah Ta'ala dan kami pasti akan kembali kepadanya. Di dalam ayat-ayat tersebut disebutkan keistimewaan, kekhususan orang-orang mukmin yang mereka perlihatkan ketika mereka mendapatkan kesulitan atau musibah. Allah Ta'ala berfirman bahwa seorang mukmin yang hakiki bisa diketahui ketika mereka memiliki keistimewaan tersebut. Terkadang orang-orang mukmin mendapatkan kerugian secara pribadi atau secara jemaat, tapi seorang mukmin yang hakiki dari berbagai kerugian seperti apapun, mereka sembari mencari keridhaan Allah Ta'ala, mereka senantiasa mendapatkan kesuksesan. Dan memang hendaknya seperti itu. Hadrat Masih Maud alaihi salam dari berbagai tulisan, dari berbagai sabda, beliau menjelaskan dengan cukup detail topik tersebut dan dari berbagai sudut pandang. Pada saat ini saya akan sampaikan beberapa referensi dari Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dalam menjelaskan ayat tersebut, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, janganlah menganggap musibah itu sesuatu yang buruk, karena orang yang menganggap musibah sebagai sesuatu yang buruk, dia bukanlah mukmin. Allah telah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah kesulitan-kesulitan ketika ini menimpa para rasul, maka kesulitan tadi memberikan kabar suka kepada para rasul. Dan ketika kesulitan musibah ini datang kepada orang-orang yang buruk, maka musibah ini menghancurkan mereka. Ketika mendapatkan musibah, membaca, hendaknya membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa dalam kondisi seperti itu mintalah keridhaan Allah Ta'ala. Seorang mukmin memiliki dua bagian, yakni mukmin yang melakukan, orang yang melaksanakan amalan saleh, Allah Ta'ala menganugerahkan ganjaran kebaikan, dan ganjaran dari kebaikan itu sangatlah besar. Allah Ta'ala berfirman, inilah orang-orang yang sabar, yang telah memahami Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membagi dua bagian kehidupan mereka yang memahami makna sabar. Yang pertama adalah ketika dia berdoa, yakni orang yang bersabar, Allah Ta'ala mengabulkan doa-doanya. Sebagaimana berfirman, Udu'uni astajib lakum. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Yang kedua, terkadang Allah Ta'ala disebabkan karena kemaslahatan yang lain, Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa orang mukmin. Pada saat itu, orang mukmin untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, mereka menerima hal itu. Dan terkadang dikatakan bahwa orang Allah Ta'ala seperti layaknya teman bagi orang mukmin, seperti dua teman, yakni terkadang dia mengabulkannya perkataan seorang, dan terkadang ada hal lain. Terkadang Allah Ta'ala mengabulkan doa mukmin, seperti dikatakan ud'uni astajib lakum, dan terkadang dia pun ingin menguji orang mukmin. Allah Ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi untuk memahami hal ini merupakan kejujuran, bahwa janganlah memaksakan satu sisi saja. Bersabda, hendaknya tidak bersedih seorang mukmin ketika menghadapi musibah. Dia tidaklah lebih unggul, lebih hebat dari seorang nabi. Sebenarnya adalah ketika mengalami musibah, sedang mengalir mata air nikmat. Lalu beliau bersabda, orang-orang terkasih Allah Ta'ala, mereka tidak mendapatkan musibah karena dosa-dosa, bukan. Beliau bersabda, orang-orang mukmin pun mendapatkan musibah. Sebagaimana, lihat saja. Lihatlah Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan masa-masa penderitaan dan masa-masa kenikmatan. Jika Rasulullah SAW tidak mendapatkan kesulitan, maka bagaimana kita bisa menjelaskan berkenaan dengan akhlak mereka? Memang silakan saja orang lain menganggap bahwa kesulitan orang mukmin itu sebagai kesulitan, tapi orang mukmin tidak menganggap kesulitan musibah tadi sebagai suatu kesulitan. Al-Masih Maud bersabda, ini suatu hal yang perlu supaya manusia tegak dalam taubahnya hakiki, dan dia beranggapan bahwa dengan taubahnya dia mendapatkan kehidupan yang baru. Jika dia mengharapkan buah dari taubah tadi, maka amalkanlah itu, sempurnakanlah itu dengan amalan. Lihatlah, ketika seorang tukang kebun menanam pohon, tanaman, lalu dia merawatnya, dia memberikan air. Begitu juga iman sebagai airnya adalah amalan. Jadi amalan merupakan suatu hal yang penting bagi keimanan. Jika keimanan tidak disertai dengan amalan, maka seperti layaknya tanaman yang tanpa air tadi, dia akan rusak. Dalam kondisi sebagai mukmin, janganlah menganggap ujian tadi sebagai suatu yang buruk. Orang yang menganggap itu sebagai suatu yang buruk, dia tidaklah memiliki keimanan yang sempurna. Quran berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala berfirman, kadang kami menguji kalian dengan
harta, dengan anak, dengan ladang atau sawah-sawahan, buah-buahan. Tapi jika ada orang yang bersabar dalam kondisi seperti itu dan dia bersyukur, maka berikanlah kabar suka kepada mereka bahwa pintu nikmat bagi mereka terbuka. Yang dalam kondisi seperti itu mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni kita dan berkenan dengan kita adalah berasal dari Allah Ta'ala. Dan pada akhirnya mereka akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kesedihan, kesulitan tidak akan membuat mereka bersedih. Dan mereka masuk dalam maqam keridhaan. Orang yang seperti itu adalah sabar. Dan ketika dihisab, Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang luar biasa. Lalu beliau alaihissalam bersabda, terkadang orang-orang menuduh Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala katanya tidak mengabulkan doa kita, atau orang-orang menuduh, menghina para waliullah bahwa doa-doanya tidak terkabul katanya. Masih mau bersabda, orang-orang bodoh seperti ini sebetulnya mereka tidak mengetahui hukum ilahi yang menuduh seperti itu. Jadi orang-orang yang mengetahui hal ini, mereka akan mengetahui dengan baik bahwa untuk meyakinkan Allah Ta'ala, ada dua contoh. Hal itu disebutkan sebagai keimanan. Janganlah kalian menekankan pada satu sisi saja. Jangan sampai kalian menjadi penentang Allah Ta'ala dan berupaya untuk mematahkan hukum-hukum ilahi. Beliau alaihissalam bersabda, ada dua cara untuk mendapatkan kesuksesan. Yang pertama, pada hukum-hukum syariat, yaitu sholat, puasa, haji, zakat, mereka mengamalkan hal tersebut. Tapi perkara-perkara ini, karena berada di tangan manusia, terkadang manusia pun lalai dan malas. Untuk itu, cara yang kedua adalah yang secara langsung dari Allah Ta'ala menimpa manusia, dan ini merupakan sebagai penyebab kemajuan manusia yang hakiki. Karena manusia, lihatlah, jika dikatakan kepadanya, pukullah badan kamu, maka ini merupakan pada akhirnya akan timbul kecintaan kepada badannya sendiri, kepada tubuhnya. Siapa yang ingin merugikan tubuhnya sendiri? Untuk itulah, untuk menyempurnakan manusiawi, Allah Ta'ala memberikan cara yang kedua, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami akan terus menguji kamu, terkadang dengan ketakutan, terkadang kelaparan, terkadang dengan harta, dengan kerugian jiwa. Tapi orang-orang ini, mereka bersabar atas itu dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berikanlah kabar suka kepada mereka bahwa demi mereka Allah Ta'ala telah menyiapkan ganjaran-ganjaran yang besar. Lihatlah seorang petani dengan penuh gigihnya. Mereka merapikan tanah-tanah, lalu menanam biji-bijian, lalu memberikan air, menyiram air. Terkadang sawah tadi pun rusak karena suatu kekeringan. Jadi inilah permisalan. Jumlah kesulitan tadi adalah merupakan takdir ilahi. Yang namanya merupakan kesulitan takdir ilahi. Jadi itulah orang umat muslim yang diberikan ajaran suci. Itu menjadi satu pelajaran bagi mereka. Dan ini merupakan bagian bagi umat-umat orang-orang muslim. Jadi hendaknya hal-hal ini kita perhatikan. Janganlah
tersirat di dalam pikiran kita bahwa kenapa Allah Ta'ala memberikan kita musibah-musibah yang besar, ujian-ujian yang besar, yang berat, atau tidak juga karena dicemoohkan oleh para penentang, atau ada orang yang mengatakan jika memang Allah Ta'ala dengan menyertai kalian, kenapa kalian mendapatkan kerugian? Janganlah berpikir seperti itu. Jadi bagaimana Masih Maud alaihi salam menjelaskan dalam sabda-sabda tadi, saya akan sampaikan beberapa poin-poin. Beliau bersabda, hendaknya diingat senantiasa bahwa ketika kesulitan, musibah menimpa para rasul atau kekasih Allah Ta'ala, dan orang-orang para pengikut para nabi juga, ketika kekasih Allah Ta'ala melewati ujian-ujian tersebut, kesulitan-kesulitan tersebut, maka untuk memasukkan, bukanlah untuk memberikan hukuman kepada mereka, melainkan Allah Ta'ala ingin memberikan kabar suka kepada mereka. Ketika kesulitan-kesulitan seperti itu menimpa para penentang, penentang umat Islam atau musuh-musuh, maka itu menjadi penghancur bagi mereka dan menghancurkan mereka. Lalu beliau bersabda, orang yang sabar atas ujian tersebut, dia akan mendapatkan ganjaran yang banyak sekali dari Allah Ta'ala, yang tak terhingga. Jadi hendaknya seorang mukmin memahami makna sabar. Bukanlah makna sabar bahwa dia tidak menyesali kerugian tadi. Maksud sabar tadi adalah kerugian tadi, kesulitan tadi, janganlah membuat diri kita sehingga kita tidak sadar, lalu putus asa, lalu tidak menggunakan kekuatan amalan kita. Jadi penyesalan, kesedihan sampai batas tertentu memang itu dibenarkan dan memang perlu dilakukan. Lalu bersama dengan itu, satu tekad baru, hendaknya kita melangkah pada tahap selanjutnya dan lebih dari sebelumnya. Itu penting untuk dilakukan. Hendaknya diingat juga bahwa orang yang bersabar, mereka pun mengetahui apa hakikat doa. Terkadang Allah Ta'ala mengabulkan doa secepat mungkin, lalu demi untuk maslihat atau kebaikan seorang, Allah Ta'ala pun tidak mengabulkan doa itu. Tapi tugas seorang mukmin adalah dalam kondisi bagaimanapun, dia hendaknya ridho atas amalan Allah Ta'ala apapun. Dan janganlah bersikap ragu kepada amalan Allah, perbuatan Allah Ta'ala yang manapun. Jika memperlihatkan kesabaran seperti itu, Allah Ta'ala menganugerahkan nikmat-nikmat yang tak terhingga. Beliau alaihissalam bersabda bahwa hamba Allah Ta'ala yang hakiki dalam kondisi sulit pun, mereka tetap menerima kelezatan di balik itu. Karena di balik itu, di balik kesulitan itu, di balik musibah itu, terdapat nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang tak terhingga dan karunia-Nya. Jadi beliau bersabda, seorang mukmin di dalam musibah, di dalam kesulitan, bukanlah itu diterima oleh mereka karena dosa-dosa mereka, melainkan ini merupakan ujian dari Allah Ta'ala supaya dunia mengetahui bahwa hamba Allah Ta'ala dalam kondisi bagaimanapun, mereka ridho akan keridhaan Allah Ta'ala. Beliau bersabda, orang yang paling tercinta di dunia ini adalah Rasulullah SAW. Tapi bagaimana beliau mengalami berbagai kesulitan, berbagai musibah. Terkadang beliau mendapatkan kesulitan secara pribadi, terkadang secara jamaah juga beliau dapatkan kesulitan tadi, musibah tadi. Sebanyak kesulitan yang beliau terima tidak didapatkan oleh itu orang lain. Tapi dalam berbagai kondisi sulit tadi, kesabaran beliau dan keridhaan beliau, bagaimana suri teladan yang beliau perlihatkan tidak nampak bandingan di dunia ini. Ini merupakan akhlak yang tinggi.
yang merupakan suri teladan bagi seluruh umat muslim. Hadrat Masih Maud alaihi salam menekankan kita kepada tobah yang hakiki, bahwa di antara ujian-ujian ini adalah perlu untuk kita keluar sebagai orang yang berhasil. Jadi seorang mukmin bersamaan dengan amalan, dia hendaknya memperhatikan taubat juga. Yani setiap kesulitan, dalam setiap ujian, kita harus tunduk ke hadapan Allah Ta'ala dan mengakui segala kelemahan kita. Lalu dengan amalan yang soleh, teruskanlah mata rantai islah, perbaikan. Beliau bersabda, sebagaimana seorang tukang kebun ketika menanam pohon, tanaman dia memberikan air, dia memeliharanya. Begitu juga seorang mukmin hendaknya mereka memberikan air amalan atas keimanan itu. Jika dia kalian mengamalkan ini, maka itu menjadi kesulitan bagi seorang mukmin. Beliau bersabda, janganlah kalian khawatir dengan perkataan orang lain. Banyak sekali orang yang mengata-ngatai kalian. Terkadang orang-orang pun melontarkan keluhan keberatan kepada para waliullah bahwa katanya doa seorang waliullah tidak dikabulkan. Beliau bersabda, orang yang melontarkan keberatan seperti itu terkadang mereka karena mereka tidak mengetahui karena hukum atas hukum ilahi. Mereka tidak memahami hukum-hukum ilahi. Terkadang Allah Ta'ala mengabulkan dan terkadang Allah Ta'ala ingin menguji kita. Jadi ketika terjadi peristiwa kebakaran di sini, ada seorang mengatakan, katanya seorang Gairah Mahdi mengatakan kepada dia mengatakan, jika doa kalian ini dikabulkan, kenapa kalian mendapatkan musibah kebakaran seperti ini, katanya. Dia tidak berpikir, apakah orang Ahmadi ini menjawab orang itu, apakah Rasulullah SAW tidak mendapatkan musibah atau kesulitan seperti ini? Tidak melewati musibah-musibah seperti ini? Beliau alaihi salam bersabda, janganlah kalian menjadi orang-orang yang mematahkan hukum-hukum ilahi. Beliau bersabda, musibah akan terus berlangsung bagi orang-orang mukmin, datang dan terus berlalu. Jadi sabar dan doa, dan tariklah karunia-karunia Allah Ta'ala dengan doa tadi. Ketika kalian melewati masa-masa musibah, kesulitan itu, maka bacalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka lah yang Allah Ta'ala berikan kabar suka atasnya. Ketika manusia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, maksudnya adalah kami adalah milik Allah Ta'ala. Ketika kita melihat musibah, maksudnya adalah, dan kita membaca inna lillah, maksudnya adalah, ketika kita memiliki Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan pernah menghancurkan kita. Jika kita mengalami kesulitan, maka mungkin saja Allah Ta'ala ingin mempersiapkan bagi kita nikmat yang lebih besar dari sebelumnya. Dan inna ilaihi roji'un, setelah mengatakan itu, tunduk di depan Allah Ta'ala mengatakan bahwa janganlah sampai timbul hambatan atas nikmat yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Melainkan kami terima nikmat ini dengan tunduk di depan Allah Ta'ala, dan kami senantiasa memohon akan hal ini. Dan jadikanlah kami orang-orang yang sabar, dan jadikanlah kami orang-orang yang memperbaiki amalan-amalan kami. Dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang senantiasa, kondisi ini senantiasa menundukkan kami di depan engkau. Ketika kondisi ini timbul, kita akan mendapatkan kesuksesan, dan kemajuan jemaat pun akan lebih lagi dari sebelumnya. Kebencian orang-orang para penentang kita tidak akan bisa merusak kita sedikit pun.
jika kita memiliki jalinan yang baik dengan Allah Ta'ala. Pada beberapa hari yang lalu, seperti yang telah saya katakan, di sini ada hall yang bersatu dengan masjid, terjadi kebakaran di hall itu. Ada beberapa channel TV dan media, mereka mengabarkan di TV-TV, di kabar, media-media, ada orang-orang yang memiliki kedengkian, mereka menyampaikan rasa bahagianya melihat itu. Alhamdulillah katanya, syukur saja sudah terjadi kebakaran. Jadi karena ini memang bukan masjid katanya, dan mereka pun bukan umat orang Muslim, orang-orang Ahmadiyah ini, kata mereka. Syukur saja sudah kebakaran katanya. Mereka bersyukur dan bahagia, mereka katanya, karena bangunan kita sudah kebakaran. Dan mereka menyampaikan penyesalan katanya. Mereka mengatakan, kenapa tidak mesin sekalian yang terbakar katanya, hanya gedung saja. Ada beberapa orang Islam yang seperti itu, tapi tidak semua umat Muslim berpikiran seperti itu. Ada juga di beberapa daerah umat Muslim yang menyampaikan rasa simpati kepada kita dan penyesalan akan peristiwa seperti ini, atau bagian masjid ada yang terbakar, atau beberapa hall bangunan yang telah terbakar. Dan mereka katakan juga, terkadang masjid kami juga kebakaran. Padahal baru beberapa bulan yang lalu ini dibangun. Terkadang orang-orang barat di sini pun, orang Inggris, mereka menyampaikan seperti itu. Syukur saja katanya, kebakaran masjid orang Ahmadi ini katanya, yang tidak mengetahui. Tapi orang-orang barat yang mengenal kita, yang simpati kepada kita, meskipun mereka non-Muslim atau non-Ahmadi, mereka mengatakan kepada orang gair lainnya, hendaknya kalian malu katanya. Orang Ahmadiyah ini adalah orang yang mengamalkan ajaran Islam yang hakiki. Dan channel-channel TV media, mereka mengabarkan hal itu. Ada juga yang mengabarkan bahwa telah terjadi kebakaran di masjid yang terbesar di Eropa katanya. Lalu bagaimana jemaat Ahmadiyah ini, siapa saja orang-orang ini, seolah-olah peristiwa kebakaran ini telah memberikan pertablikan yang luar biasa ke dunia. Dan kami bersedih, dan kami memperlihatkan kesabaran, dan membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Allah Ta'ala di dalam kerugian, di dalam ujian ini, Allah Ta'ala menegakkan orang-orang gair untuk membela jemaat. Mereka mengatakan kepada dunia bahwa kami menyertai orang-orang Ahmadi katanya. Seolah-olah seperti itu. Penyebab terjadi kebakaran itu adalah, belum disampaikan juga kepada polisi. Oh, polisi pun belum mengabarkan kepada kita. Tapi ya, jadi ada suatu gudang di bangunan itu. Ada beberapa barang-barang yang plastik atau barang-barang lain yang mudah terbakar sehingga mudah dilahap oleh api. Lalu atap dari kayu, ada AC juga di sana sehingga mudah tersentuh oleh api. Bagaimanapun, apapun penyebabnya, staf-staf masjid, para pengurus, orang-orang yang bekerja di sana itu memperlihatkan bagaimana kelemahan mereka. Hendaknya mereka banyak-banyak mengucapkan istighfar, membaca istighfar. Bagaimana api ini, sebetulnya para pemadam kebakaran mengatakan sebetulnya seharusnya ini kerusakan lebih besar dari ini. Tapi banyak sekali tempat-tempat kalian yang justru terselamatkan. Memang ini sungguh aneh. Kerugian yang akan ditimbulkan sebetulnya harus lebih parah dari ini. Tapi banyak yang terselamatkan. Dengan perantaraan yang saya katakan tadi, bagaimana dengan perantaraan orang-orang gair ini telah diberikan kesan yang baik berkenaan dengan jemaat di dunia, kepada dan media press media juga, mereka kadang melebih-lebihkan perkataan mereka, dan kadang mereka mencari kabar-kabar
ada seorang perwakilan dari media, mereka datang ke sini untuk memberikan, untuk mengambil interview dari kami. Karena tidak diizinkan untuk masuk ke sini, mereka mewawancara di luar. Dia bertanya kepada kita, bagaimana perlakuan tuan-tuan ini kepada tetangga di sini, orang-orang barat di sini, dan bagaimana kesan mereka, katanya, kepada orang Ahmadiyah di sini. Pada saat itu, ada mobil terhenti di dekat wawancara itu, ada seorang wanita yang keluar dari mobil, lalu datang mendekat. Orang perempuan itu mengatakan bahwa saya adalah tetangga orang Ahmadiyah di sini, saya tinggal di sini, lalu saya siap untuk menolong masjid kebakaran ini. Lalu ada perwakilan dari gereja dua, ada perwakilan orang-orang lain yang datang ke sini memberikan kesan yang baik atas keberadaan orang jemaat di sini. Lalu si wartawan tadi mengatakan, kalau begitu saya sudah mendapatkan jawabannya. Anda tidak perlu menjawab lagi karena wanita ini sudah menjawabnya, katanya. Inilah kesan-kesan orang yang sebetulnya mereka bukan Islam, tapi di sisi lain ada orang-orang Islam yang justru mereka malah berbahagia melihat kondisi seperti ini. Mereka membaca subhanallah, silahkan saja. Sekarang subhanallah disampaikan dalam corak cemoohan, silahkan saja baca itu. Tapi insyaallah ta'ala, dengan segera lebih baik dari ini dan lebih cantik dari ini kita akan bangun. Dan kita akan membaca subhanallah yang lebih baik dari ini, yang hakiki. Seperti yang saya katakan, diuji adalah sunnah Allah Ta'ala. Dan dikatakan juga, tidak diketahui apa sebetulnya penyebabnya, dan bagaimana ini bisa terjadi. Jika memang ini ada rencana buruk, ada makar, maka ini tidak bisa menghalangi kemajuan jemaat. Ya, seperti yang saya katakan, para pengurus, para karyawan kantor, hendaknya mereka melihat kelemahan masing-masing dan membuat, dan dengan kejadian ini harus lebih berhati-hati lagi di masa yang akan datang. Seperti yang saya sampaikan pada khutbah Id yang lalu, bahwa memberikan kerugian atau membakar, tujuan membakar tadi tidak adalah untuk menghancurkan maksud-maksud dari seorang nabi atau jemaat. Itu tidak akan mungkin berhasil. Jika ada niatan buruk dari seseorang, memang bisa saja kita mendapatkan kerugian, dan mendapatkan kerugian yang sedikit saja. Dan Allah Ta'ala memberikan kabar suka kepada orang-orang yang bersabar. Dengan pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihi salam, penentangan kepada beliau, makar, itu terus berlangsung kepada beliau. Tapi apa yang terjadi dari penentangan itu? Justru kemajuan jemaat terus nampak kepada kita di setiap tempat. Api adalah api yang zahir, tapi ada satu api, yakni kedengkian di dalam hati manusia, kebencian, itu merupakan api juga. Meskipun yang terbakar ini adalah bangunan yang tersambung dengan masjid, dan insyaallah ta'ala kerugian kita ini akan tergantikan, dan insyaallah ta'ala kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan, mengambil bagian dari kabar suka Allah Ta'ala ini. Kesabaran doa ini insyaallah ta'ala akan mengambil, tapi dengan api yang zahir ini, api kedengkian para penentang terus berkobar. Seperti yang saya katakan, banyak sekali orang yang bahagia dengan peristiwa kebakaran ini, tapi mereka pun mulai menyampaikan penyesalan bahwa kenapa masjid mereka tidak terbakar juga, katanya. Kenapa mereka hanya mendapatkan kerugian sedikit saja? Harusnya banyak sekali kerugian yang menimpa orang Ahmadi ini, katanya. Seolah-olah api zahir ini dilontarkan untuk menentang kita, itu pun membakar hati para penentang Masih Maud alaihi salam dalam corak kedengkian. Jadi tugas jemaat Ahmadiyah tidak terhenti pada saat itu ketika terjadi peristiwa kebakaran.
dari luar London, dari luar UK, bahkan bukan dari sana saja, melainkan di London, kita terus bekerja. Ada beberapa pekerja kita yang mereka mulai khawatir, tapi seperti yang saya katakan, penyesalan ini merupakan atas kerugian sebetulnya. Ini merupakan suatu perkara yang alami, tapi penyesalan tidak terus membuntuti kita seyogianya. Ada juga pengaturan MTA juga di sini, di bangunan ini. Saat itu akan diadakan acara live program Rahay Huda. Tapi pihak MTA mengatakan program MTA ini, program Rahay Huda, akan dihentikan dulu. Oh tidak, akan disampaikan dalam bentuk recording katanya. Tidak akan disampaikan dalam bentuk live. Karena tempatnya terbakar. Lalu saya katakan, lakukan program live ini di Masjid Fazil London. Mereka pun tidak menanyakan kepada saya terlebih dahulu akan hal ini. Jadi, dengan menutup itu, jika tidak ada program live TV, maka ini justru akan memberikan peluang atau pesan kepada dunia bahwa disebabkan karena kebakaran ini, pengaturan di masjid ini menjadi rusak katanya. Memberikan kesan seperti itu kepada luar. Lalu saya sampaikan, alhamdulillah, setelah itu dilakukan program live Rahay Huda di Fazil London, disampaikan soal jawab pertanyaan secara online, secara live, dan ada jawaban. Jadi bukanlah tugas kita untuk terus putus asa dengan peristiwa ini, lalu kita hanya melihat pemandangan itu saja. Dan ada juga orang yang saat itu nonton kebakaran, tapi mereka tidak bekerja. Sebenarnya mereka bekerja. Bahkan, segera mereka harus mencari tempat lain untuk bekerja. Lalu selebihnya, serahkanlah kepada Allah Ta'ala. Mir Mahmud Ahmad Zahib, saat itu beliau berada di sini, beliau mengatakan, setelah peristiwa hijrah, kami datang ke Rabuah, dan mulai ditempati Rabuah saat itu kondisi keuangan jemaat sangatlah lemah, dan ada tantangan untuk membuat kota baru, yakni Rabuah, membangun bangunan-bangunan, membangun masjid. Jadi bagaimana membuat kota di dalam suatu tempat yang betul-betul kosong, membuat dari nol lagi. Saat itu Masjid Mubarak ketika dibangun, selesai, lalu dikatakan, ini belum selesai sempurna, katanya masjid ini. Jadi, oh ini katanya, atap ini belum dibuat secara baik, ini akan runtuh lagi, katanya. Satu muslim maudratulahnu hadir di masjid untuk salat, lalu beliau hadir berdiri di dekat pintu, beliau melihat, bersabda, dikatakan bahwa ini akan bisa runtuh, lalu perhatikanlah ini, jika memang ini benar, begitu lemahnya bangunan ini sehingga bisa runtuh, maka terpaksa dibuat lagi, maka baiklah. Meskipun ada ujian-ujian lainnya, ini pun suatu ujian. Saat ketika diperkirakan harta jemaat pada saat itu, keuangan, itu bisa memahami hal kondisi itu. Karena kondisi saat ini dengan saat itu sangatlah berbeda. Jadi bagaimanapun, janganlah menyebabkan kita ketakutan atas peristiwa ini. Jika memang peristiwa ini merupakan ujian, maka kita hendaknya berjanji bahwa dengan amalan kita hendaknya membuktikan bahwa kita tunduk di depan Allah Ta'ala dan sembari berdoa, kita akan melalui ujian ini dengan kesuksesan. Dengan karunia Allah Ta'ala atas jemaat ini, dari sisi keuangan juga, insyaAllah Ta'ala, kita akan menutupi kerugian ini dengan lebih baik lagi. Meskipun kerugian ini, siapa saja yang, siapapun
kalau ada yang merusak ini, menimpakan kerugian ini, atau karena ketidakhati-hatian kita, atau terjadi karena kecelakaan, apapun penyebabnya, insya Allah Ta'ala, dengan karunia Allah Ta'ala, kita harus mengembalikan wajahnya yang wajah bangunan ini yang baik lagi. Tidak perlu untuk melakukan gerakan pengambilan keuangan lain lagi. Tapi orang-orang, meskipun tanpa diminta, mereka mulai mengirimkan uang kepada kita jemaat. Khususnya anak-anak, mereka mulai memberikan candah-canda tanpa diperintahkan kepada mereka. Anak-anak sendiri, bagaimana mereka mulai mempersembahkan celengan-celengan mereka. Berapapun yang telah mereka kumpulkan di celengan-celengan mereka, mereka mulai mengirimkan itu. Ada 6-7 tahun umur anak-anak, mereka mengatakan kepada ayah mereka bahwa kami biasa bermain di dalam bangunan yang terbakar itu, kami membuat acara-acara di dalam bangunan itu, hendaknya kita menyumbangkan uang kita, katanya, untuk bangunan ini. Ini adalah anak-anak kecil, katanya. Jadi, seberapapun orang uang yang terkumpul di dalam celengan saya, hendaknya disumbangkan untuk membangun bangunan ini. Jadi, ketika anak sebuah kaum bisa melakukan hal seperti ini, maka siapalah yang bisa menimpakan kerugian kepada kaum yang seperti itu? Amir Sahab mengatakan bahwa ada seorang kepala sekolah di sini yang mengatakan bahwa ada anak-anak sekolah ini, mereka ingin mengumpulkan dana untuk menyumbangkan pembangunan bangunan ini. Ini merupakan seharusnya akhlak yang mulia ini diperlihatkan oleh orang-orang Muslim. Meskipun kami mengambil bantuan itu, dana itu, ataupun tidak, bahwa kita harus menghargai bagaimana kecintaan mereka untuk menyumbangkan dana kepada kita. Jadi bagaimana seperti yang saya katakan tadi, api sangat ganas, begitu ganasnya sehingga meluluhlantakkan semuanya. Tapi meskipun demikian, beberapa kantor-kantor pun terselamatkan, sehingga arsip-arsip pun terselamatkan. Begitu juga MTA, bangunan MTA terselamatkan, di sana terdapat banyak-banyak barang-barang yang berharga. Dengan karunia Allah Ta'ala, di sana mulai dilakukan pekerjaan untuk membangun juga, karena bagian ini menyatu dengan hall-hall yang terbakar itu. Ketika saya mendapatkan kabar, lalu saya pun khawatir dan saya mulai berdoa. Sebetulnya api bisa maju untuk merusak, melahap masjid, tapi alhamdulillah memang kerugian ini menimpa library juga, tapi 70% kita sudah selamatkan itu. Begitu juga library bagian penerjemahan, 100% terselamatkan, alhamdulillah. Menurut hemat saya, ada beberapa kerugian, ada file-file yang data-data kunjungan-kunjungan, tapi memang tidak ada kerugian yang parah. Dan terselamatkannya bangunan MTA ini merupakan satu mujizat juga, karena atap yang bangunan yang menyatu dengannya itu sudah terbakar sebetulnya. Allah Ta'ala pun memberikan kesempatan kepada pemadam kebakaran untuk menyelamatkan hal itu, api yang sudah di atapnya. Allah Ta'ala pun menyelamatkan dari korban jiwa. Ada seorang yang sedang duduk di library saat itu bekerja, dan dia tidak mengetahui bahwa apa yang sedang terjadi di luar. Dia menyelesaikan pekerjaan itu. Ketika saya keluar, katanya, dari pintu, saya melihat ada api yang cukup ganas. Dia pun keheranan. Asap yang tebal, hitam, katanya, dan tidak nampak apapun. Napas saya pun mulai terhenti. Saat itu, saya melihat di jendela, di dinding, mulai melihat karena asap tadi, napas saya pun terhenti. Bagaimana Allah Ta'ala telah bersabda kepada Masih Maud alaihi salam bahwa api merupakan hamba engkau dan hamba dari hamba engkau. Lalu
nampaknya saya akan jatuh ke bawah, katanya, dan dia jatuh. Tapi memberanikan diri dalam kegelapan asap itu, saya mulai keluar. Ketika sampai di pintu, lalu saya berkumur-kumur bagaimana air itu keluar dari mulut saya hitam sekali seperti tinta, katanya. Inilah kondisi beliau, tapi Allah Ta'ala menyelamatkan beliau secara mujizat. Ini merupakan mujizat yang besar bagi beliau. Padahal dalam beberapa detik saja bisa menghanguskan beliau api itu. Tapi bagaimana beliau selamat? Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepada beliau. Kedengkian orang-orang yang dengki terus bertambah. Hendaknya terus kita berdoa. Rabbi kullu sya'in khadimuka, Rabbi fahfadni wansurni warhamni. Dan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Bacalah doa-doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Hendaknya dibaca juga doa itu. Jika kejadian ini karena kelemahan kita, hendak bacalah istighfar sebanyak-banyaknya. Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita untuk melaksanakan tanggung jawab kita yang lebih baik lagi dan menjauhkan kelemahan-kelemahan kita. Dan jika memang ini ujian, maka semoga Allah Ta'ala melewatkan kita dengan penuh kesuksesan dan menganugerahkan tanda-tanda yang lebih lagi dari sebelumnya. Dan semoga Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang sabar dan diberikan kabar suka oleh Allah Ta'ala dan memberikan kesuksesan lebih besar lagi dari sebelumnya. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Jenazah pertama adalah Mukarram Chaudhry Mahmud Ahmad Mubashir Darwish Kaldian, yang merupakan putra dari Chaudhry Ghulam, sahabat Masih Maud alaihi salam. Pada 18 September, beliau wafat di Kadian. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Beliau penduduk Sargoda saat itu, dan pada tahun 34 beliau datang ke Kadian, dan pada 43 beliau masuk ke ketentaraan. Setelah pensiun, beliau datang ke Kadian atas perintah Khalifatul Masjid Sani. Dan di Kadian, beliau berkhidmat di dalam berbagai lembaga jemaat sebagai wakil dari editor, dan editor juga di anjuman juga di Shahjahanpur. Beliau di kantor-kantor Jaidat juga berkhidmat, bekerja juga di kantor dakwah tabligh dan tarbiyat. Lalu dari situ beliau pensiun. Beliau menyampaikan semangat juga dalam bentuk syair-syair. Beliau sangat hobi untuk menghormati tamu. Beliau sangat diterima oleh orang-orang non-muslim di wilayah beliau. Dan banyak sekali orang-orang gair yang baiat dengan perantaran beliau. Beliau dianugerahi 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. 2 anak perempuan beliau ada di Pakistan. Tamu manapun yang datang ke Kadian, beliau biasa mengkhidmati mereka, meskipun beliau mengenali atau tidak mengenalinya. Beliau melewati masa-masa kesulitan, masa-masa darweshi juga dengan penuh kesabaran dan keberanian. Semoga Allah telah menganugerahkan derajat yang tinggi pada beliau. Semoga anak-anak beliau juga diberikan taufik untuk bisa melanjutkan kebaikan beliau. Mukhalaf Khalid Alim Abbas, orang Syria, ini adalah jenazah yang kedua. Pada tahun 27 Agustus, karena terhentinya gerakan jantung beliau, beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau
termasuk dalam Ahmadi Lama di Syria. Karena tablik beliau bai'at pada tahun 28, beliau disiplin untuk salat dan puasa, beliau itaat dan mukhlis. Beliau mencintai khilafat dan menghormati para mubalik dan sangat mencintai setiap orang. Dan beliau sangat dawam melaksanakan salat Jumat. Meskipun rumah beliau paling jauh, tapi beliau selalu hadir paling awal. Beliau sangat hobi untuk memberikan azan. Meskipun usia beliau tua, tapi beliau nampak seperti muda. Dan beliau dawam mendengarkan khutbah. Beliau sampai akhir hayat beliau, beliau melaksanakan janji bai'at dengan baik. Dan beliau pernah hadir di jelasah UK. Seluruh mubalig yang pernah tinggal dengan beliau, sangat memuji beliau atas keikhlasan beliau dan kemukhlisan beliau. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Satu putri beliau bai'at dan sisanya belum bai'at. Beliau sangat menyesali hal ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik supaya mereka bai'at muslim jemaat dan mengabulkan segala keinginan mulia beliau. Ketika beliau melihat ada seorang yang sedang dialog dengan seorang maulwi, dan maulwi terus mengatakan kafir-kafir kepada orang itu, lalu beliau mulai mengetahui siapa yang dikatakan kafir ini, bahwa orang ini sebetulnya Ahmadi. Lalu beliau beliau melihat bahwa orang ini, yang dikatakan orang ini antara Allah dan Rasulnya, tapi si maulwi ini justru mengatakan kafir-kafir saja. Lucu katanya. Aneh. Akhirnya beliau mulai meneliti jemaat dan mencari tahu, dan pada akhirnya beliau mendapatkan taufik bai'at. Semoga Allah telah meninggikan derajat beliau. Jenazah yang ketiga nampaknya kertas mengenai data beliau tertinggal, namanya saya tidak ingat. Beliau adalah seorang Ahmadi Syria dalam kondisi peperangan di sana. Beliau terkena potongan percikan bom sehingga meninggal. Semoga Allah telah menganugerahkan derajat yang tinggi kepada beliau, dan doakan juga untuk kondisi Syria. Semoga Allah telah memperbaiki kondisi di sana, dan semoga Allah telah memberikan akal kepada orang-orang muslim di sana, alih-alih saling memotong leher sama mereka, semoga mereka menjadi muslim yang hakiki dan tercipta kasih sayang dalam diri mereka dan mendapatkan taufik untuk mengimani imam yang telah diutus oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.